Pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi narkotika jenis ekstasi digerebek oleh Polda Riau. Ya, dan dari hasil penggerebekan, pemirsa, polisi berhasil menangkap dua orang tersangka beserta ribuan pil ekstasi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah rumah di Jalan Angsa Putih Bukit Raya Pekanbaru Riau. Rumah ini digerebek karena dijadikan tempat produksi narkotika jenis ekstasi. Saat digerebek, polisi mendapati kedua tersangka sedang meracik ekstasi. Polisi juga menyita ribuan pil ekstasi dan juga 1 kg sabu yang dimanfaatkan sebagai bahan campuran untuk membuat ekstasi. Ada produksi yang sudah jadi, ini ekstasi yang sudah jadi, dan ini bahan bakunya. Ada 2,5 kilo bahan baku yang berada di TKP ini. Dan ini ada 1 kilo sabu. Rumah produksi narkoba ini sudah menjadi target operasi polisi sejak seminggu lalu. Terbongkarnya rumah ini berkat penangkapan seorang pengedar berinisial S di Jalan Muslim Riau beberapa waktu lalu. Saat dimintai keterangan, kedua tersangka mengaku sudah 1 bulan memproduksi pil ekstasi dan Happy Five. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Mapolda Riau untuk dimintai keterangan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri, RTV.